Ya, inilah kawan-kawan, ini adalah pembongkaran sap yang dilakukan oleh teknik handal kita itu, yaitu Bung Eko, yang dimana kesempatan pagi hari ini bongkar sapnya ada di pinggir jalan lintas timur yang menuju Lampung. Timur ke barat. Tepatnya ada di Jalan Raya Mesuji. Ini disap kayak ini dengan tujuan ini supaya nggak terlalu banyak susutnya ini, Mas Bro. Nanti di dalam penimbangan nanti untuk siang nanti ya, itu biar nggak terlalu banyak susut dan masih bisa mendapatkan hasil. Kalau kita cut kayak gini ya, ini adalah ini karet berapa hari, Bung? Ini 4 hari. Oh, 4 hari ya. Tapi masih kelihatan putih-putih, Bung. Tapi ini keras ini, Bro. Keras batu ya. Karet ini yang berasal dari Desa Catur Tunggal, Kecamatan Suci Makmur. Ini berkisaran harga ini dari petaninya sekitar 4.800 maksud kami per kilonya. Setelah nanti saya bawa ke pabrik itu mencapai harga 7.000. Tapi ya barangnya kayak gini, Bro, harus CL. Yang dimaksud dengan CL itu adalah dia itu mentul-mentul atau dia itu menonjol-nonjol. Kayak gini, Bro, menonjol-nonjol itu. Ini nimbang nanti berkisaran jam-jam 8, enggak jam 9 apa jam 8, Bung? Jam setengah 9 ya. Ini disap, Bro. Kalau enggak disap ini susutnya, weh, enggak karuan ini. Disap susutnya luar biasa. Kalau nggak disap biasanya nyampe 20%, Bung ya. Iya. Kalau disap kayak ini kemungkinan ini ya sekitaran 10 nyampe 9 ya. Bisa-bisa nggak nyampe 10 ya. Bisa pecah. Bisa pecah ya. Ini bawaan ini sekitar 4 ton ini, sobat. 4 ton awal ini. Wah, itu belakang aja, Bung Eko. Iya, ini keras ini. Taruh belakang sana. Dengan harga 7.000 kita masih dapat restan sekitar 2.000 rupiah. Yang insya Allah semoga saja ya masih diberi rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, Bro, karetnya keras-keras, Bro. Ya udah, sobat, siapa ya? Ya saja yang melihat channel saya ini. Tentunya di channel Sutrisno Bocah Batu. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya di channel saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Eko? Salam dua jarinya. Oh, sip.